Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. Selamat Pak Chaudhry, selamat. Terima kasih Pak Gofar dan terima kasih. Kau mengurus menteri itu dengan baik sekali. Dia sama sekali tidak berkutik. Kau mendapat izin membuat petasan di seluruh India. Atas nama petasan, kita akan membuat peluru dan senjata. Setiap malam akan menjadi perayaan untuk kita. Tenang, ini hanyalah sebuah pertunjukan yang kecil dariku, Pak Gofar dan kita masih harus merayakan banyak sekali perayaan. Dan aku ini adalah ahli waris kehebatan. Sekarang kita akan mendapat uang miliaran. Tentunya dengan cara yang legal. Kalian semua harus ingat. Semut yang ada di punggung tidak akan pernah kelihatan. Kalian baca koran hari ini? Kenapa, Pitambar? Apa ada berita baik? Ada kabar yang sangat baik. Wartawan Ajit Palma. Dia ingin berusaha membuka kedok kita semua.
Dia menulis Gajrat Chaudhry, pengusaha maut. Dia pengkhianat negara yang menjual narkoba dan senjata ilegal. Seorang pengkhianat? Aku ini adalah pemuja negara, seorang petani. Selain padi dan sayur, aku juga menanam ganja. Dengan menjualnya, aku membawa mata uang asing. Hmm. Dan aku memasang sayap emas pada negara Indiaku. Aku ini adalah pemuja negara sejati. Hmm. Satu hal yang pasti, Pak Chaudhry. Mungkin kau belum tahu kekuatan pena. Jika sudah dicetak, dia bisa lebih tajam dari sebuah pedang. Kalau mau, akan kuberi pelajaran dia. Tenang, Govardhan, tenang. Jangan buat tangan kita menjadi kotor untuk masalah sepele seperti ini. Gajan, panggil Karan. Sesuatu? Pak, aku pergi mengisi air lalu terjadi keributan di sini. Karena takut aku bersembunyi di sini, Pak. Aku tidak melihat apapun, Kau Pak. Tidak melihat apapun? Tidak, Pak. Pak Inspektur. Kau tidak melihatnya? Aku telah melihatnya. Ayah, kenapa terlibat dalam masalah ini? Seseorang harus memulainya, kan? Permisi. Jadi kau siap untuk memberi kesaksian? Iya. Meskipun kau sudah tahu kalau mereka sangat berbahaya. Aku tidak takut siapapun, Inspektur. Aku akan menunggu. Baiklah. Besok datanglah ke kantor polisi. Aku akan menunggu. Nah, saat kau masih kecil, ibumu waktu itu... Mau bersaksi melawanku? Kau tahu siapa yang berkuasa di luar kantor polisi? Sebelum kau melaporkan aku, kau tidak akan bisa mengenali wajahmu. Thank you.
Mamamu, kau jangan cemas, ha? Ayo, sudah, jangan cemas ya. Sudah, jangan menangis lagi. Sudah, nak, sudah. Pastri nifas, berandal itu telah membuat Kajal sulit keluar rumah. Dan sekarang, dia sudah masuk ke rumahku. Sebelum dia berani menyentuh putriku, aku harus mengamankan dia. Pak Sidan, Anda jangan cemas. Aku akan menelpon kantor polisi.
Mereka akan bicara pada berandal itu. Pak, sudah aku bawa dia. Jadi itu kau. Kau sudah kena demam kekasih, ya? Kau lihat ini. Sekali mengenaimu, maka setiap pori kulitmu akan bilang hidup India. Kau mengerti? Aku sangat mengerti gaya hidup orang seperti dia. Kau memang suka mencuri, merampok, dan membuat rusuh. Sekarang kau mengejar gadis terhormat juga. Aku akan tuliskan surat cintamu. Siapa namamu? Karan. Nama ayahmu? Kenapa kau diam saja? Nama ayahmu siapa? Tidak tahu. Nama ibumu? Tidak tahu. Tidak mengejutkan. Karena orang sepertimu pasti punya banyak ayah. Sampai ibumu pun tidak akan tahu. Karena kau lahir di selokan yang sangat kotor. Berani kau memukul polisi? Jo guzregi tu meri rehguzar se
तेरी आहट से पहचान लूंगा हमको तुमसे बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं नजर के पास रखो हद से मैं गुजर जाऊं बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं नजर के पास रखो हद से मैं गुजर जाऊं नजर का तीर हटा यूं जिगर के पार न कर मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर मेरी जानो मेरे जानम जाने मन जाने जाना कभी छुप के लेगा जो आगोश में तो कभी छुप के लेगा जो आगोश में तो तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी हमको तुमसे Kami tidak bersalah. Kami akan dia yang bersalah. Ah, ya ampun. Iya, karena itulah kami melaporkannya. Selamat pagi, Pak Inspektur. Ya, katakan. Ini ada perintah jaminan. Untuk siapa? Untuk Karan. Nama Nona Tulsi. Alamat kamar nomor 57. Begampura. Pekerjaan wanita penghibur. Wah, jaminan yang sangat terhormat. Aku pikir orang besar dari dunia kejahatan akan datang ke kantor polisi ini. Tapi kau yang datang. Pertama kalinya dalam sejarah seorang wanita penghibur menjaminkan dirinya untuk membebaskan kekasihnya. Kelihatannya zaman sekarang cinta hanya hidup di rumah bordil. Sepertinya saat ini dunia sudah penuh kebencian. Sampai cinta tidak punya tempat tinggal lainnya. Kami para pelacur telah menjaga cinta. Dan kami sama sekali tidak tahu hati siapa yang membara atau seperti mutiara. Pak Inspektur, kekasihmu ini akan sering keluar masuk ke dalam penjara. Sampai kapan kau akan bebaskan dia? Selama aku masih mampu untuk menjual diri. Wah, kau berani sekali. Jangan macam-macam denganku. Aku akan menutup perdagangan tubuh yang sudah kalian lakukan. Kekuatan dari seragam ini, kau tidak akan pernah tahu. Seragam yang kau banggakan itu, Pak Inspektur. Cobalah datang ke Begampura dan lihatlah. Setelah matahari terbenam, kami para pelacur menanggalkan banyak seragam yang kau pakai itu. Kau jangan banyak bicara, atau aku akan memasukkanmu ke penjara. Ah, ya ampun. Apa sebelum menjadi polisi, kau juga pernah menjadi tukang cuci baju, ya? Kurang ajar kau! Bapak, aku mohon padamu.
sebaiknya cepat selesaikan masalah ini, Pak. Tolong. Sasan! Siapa? Sini. Kau cepat catat di buku. Dan bebaskan dia. Adalah nyawaku. Aku tidak mau kalau sampai kehilanganmu. Ayo pergi jauh dari sini seumur hidup kita. Dan hari ini aku yakin, keadilan dan kejahatan polisi tidak akan pernah berbeda. Ayo, Karan. Tidak ada penjahat yang lebih besar daripada polisi. Mereka itu semua kurang ajar. Apa ini jantan namanya? Satu orang dipukuli 7 polisi sekaligus. Itu pun dengan mengikat tangannya. Kalau mereka berani, coba hadapi singaku satu persatu agar mereka tahu siapa sebenarnya pria yang jantan. Piaji. Iya, aku akan pergi. Tapi harus kuapakan hatiku yang tidak tahan untuk melihat semua ini. Aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Mungkin mataku telah terluka. Andai aku tahu kekejaman mereka, aku akan memasang tubuhku ini di depan tubuhmu. Hei, apa yang kau lihat? Kau akan merenggut nyawaku. Kau kenapa? Bagaimana bisa terjadi? Apa kau tidak ada pekerjaan? Kau dipukuli polisi karena seorang gadis, ha? Cih, memalukan sekali. Lebih baik kau mencuri saja atau merampok. Setidaknya kita akan dihormati. Kau tidak dapat apapun, malah kau dapat pukulan. Apa? Apa kita kekurangan gadis? Katakan, seluruh Begampur penuh dengan gadis cantik. Jika kau jatuh cinta pada gadis itu, kami akan membuatmu bahagia dan membawanya lari. Hey! Kau bukan manusia. Kau ini seperti hewan liar. Kau bukan manusia. Jika kau bisa menodai kehormatan orang lain dengan melewati batasan, maka aku akan melewati batasan takut dan siap untuk menghadapimu. Ayo, selesaikan hawa nafsumu. Nodai saja aku. Habisi saja aku. Daripada aku harus hidup menderita, lebih baik aku mati. Bunuh aku! Ayo, habisi aku! Ayo, bunuh aku! Kau tunggu apa lagi? Ayo, habisi aku! Habisi aku! Ayo, selesaikan hawa nafsumu! Dan nodai saja aku! Habisi saja aku! Hey!
kau menjatuhkan mirasku, siapa yang akan ganti rugi? Kau akan membayarnya? Kemarilah. Kenapa kau ada di sini? Aku mencari makan. Kau tinggal di mana? Di jalanan. Ayah? Tidak tahu. Ibu? Tidak tahu. Namamu? Time Pass. Time Pass? Semua bilang namaku adalah Time Pass karena aku lahir untuk menghibur orang lain. Siapa anak kecil itu? Time Pass. Time Pass kita. Bertemu di mana? Di tempat aku menghabiskan masa kecilku selama ini. Ayo kemari. Kesana. Ayo duduklah. Kau mau makan? Tentu saja. Dasar berandal. Kau persis seperti kami semua. Sama sekali tidak ada keluarga. Air. Ambil. Minum airnya, setelah itu cium aku. Tidak mau. Kenapa? Mulutmu sangat bau. Eh, dengar anak kecil. Aku bisa menamparmu nanti. Hei, diam kau. Jangan coba-coba menantangku. Kalau aku sampai marah, kau akan kuberi pelajaran nanti. Weh, dasar kau anak kecil. Kurang ajar sekali kau ya. Aku tampar kau. Hei, aku tidak akan melepaskanmu anak kecil. Dasar anak kecil, sini kau. Hei, dasar berandal. Hey. Eh, tidak, tidak. Aku tidak mau pergi ke sekolah, Kak. Karena guru di sana sangat kejam. Kak Karan, aku tidak mau pergi ke sekolah. Diam, Kak Karan. Diam. Berhenti, sudah datang. Ayo, ayo, naik. Ya, ya, ayo, ayo. Cepat. Bisa jalan, cepat. Hei, hei, hei. Hei, hentikan bisnya. Hei, berhenti, berhenti. Hei, berhenti. Hei, cepat. Ayo cepat naik semuanya. Ayo cepat naik. Ayo. Ayo, ayo, ayo sebelah sana. Kak Karan, gadis itu cantik ya. Iya, penuh sekali. Lihat ini. Bisnya penuh sekali ya. Lepaskan, Kajal. Hei, Bung. Ya, kau benar sekali. Bisnya sangat ramai. Kurang ajar sekali kau. Kalau kau suka memainkan tangan dan kakimu, ayo ikut denganku. Berdiri dengan lurus. Bawa bisnya ke kantor polisi. Ah!
mereka! Tangkap dia! Penjarakan dia! Dia tidak bersalah, Pak Inspektur. Mereka lah yang sudah kurang ajar. Iya, mereka kurang ajar dengan para gadis. Tangkap mereka! Dia tidak bersalah. Dia melakukan semua ini demi melindungi kehormatan kami. Lepaskan dia. Kau, kenapa masuk dari jendela? Nanti kalau terluka bagaimana? Tidak masalah, aku kesini untuk menemuimu. Kenapa kau mencemaskanku? Karena aku tidak punya kekasih. Kau mau berteman denganku? Bodoh, kau tahu apa artinya itu? Aku tahu, yang disebut teman harus ditaruh di dalam hati dengan baik. Jangan ada masalah lain, oke? Janji? Ajak aku jalan-jalan dulu, baru janji. Oke, katakan siapakah kamu itu? Kak Karan. Kenapa dia selalu berkelahi? Kak Karan bilang ini bukan kota, tapi hutan. Di sini ada banyak hewan liar. Kalau tidak dipukuli, maka hewan-hewan itu akan memakan kita nanti. Apa saja yang dia sukai? Kakak, kenapa kau bertanya mengenai Kak Karan pada aku? Apa kau inspektur polisi? Kenapa Karan tidak menjadi baik? Kak Karan memang baik. Kalau dia tidak baik, kau tidak akan sering menyebut namanya. Aku ingin dia menghentikan perkelahian ini dan menjadi orang baik. Apa dia akan berubah? Mungkin saja. Dia pasti bisa berubah. Kau minta saja dia untuk berubah. Karan. Kau terkejut melihatku di sini, kan? Apa dokter telah melarangmu? Untuk apa? Tersenyum. Tertawa dan tersenyum bukan hal buruk, kan? Itu baik untuk kesehatan. Kau tidak takut padaku? Time Pass memang sangat nakal. Tapi aku menyukainya. Dia sudah berteman denganku. Kenapa kau seperti ini? Aku memang begini. Maksudnya memang begini? Tidak tahu. Lalu kenapa kau selalu mengikutiku? Sampai kapan kau akan bersamaku? Kenapa? Aku tidak bisa bicara panjang dalam waktu singkat. Ada cara yang benar untuk mengatakan sesuatu, Karan. Aku tidak pandai sepertimu. Dan aku sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya ada hal aneh yang membawaku mendekatimu. Dan kau ketakutan. Apa kau tidak mengerti perasaanku, Karan? Dengarkan aku, jika seseorang sudah menganggapmu sebagai teman, kau jangan menakutinya. Pertemanan artinya kebahagiaan orang lain, pengorbanan. Sahabat itu penuh pengorbanan, bukan rasa takut. Kenapa kau selalu berkelahi? Terjadi begitu saja. Apa kau tidak takut dengan kematian? Untuk apa kau harus takut? Aku dengar saat aku melapor bahwa polisi telah memukulimu ya. Kau pasti merasa kesakitan. Tidak.
Kenapa? Saat itu wajahmu ada di depanku. Ayo. Mana uang? Ini. Tagihannya. Salam. Tidak masalah, Nona. Tempat ini berjalan karena kebaikan Tuan Karan. Bagaimana aku minta uang darimu? Dia ini sangat menghormati aku. Apa kau pikir mereka lakukan itu karena menghormatimu? Mereka tidak menghormatimu. Mereka takut padamu, Karan. Mereka menganggapmu seorang berandalan. Dengarkan aku dulu, Kajal. Kau mau bilang apa? Kau mau membuktikan apa? Kalau kau punya kekuatan, kekuatan ini tidak akan bersamamu seumur hidupmu. Tangan kuat ini tidak bisa mengalahkan 100 orang sekaligus, tapi bisa memberi salam pada ribuan orang. Aku mau kekuatanmu digunakan untuk hal baik. Aku sungguh ingin melihatmu berubah, Karan. Aku sangat kesal dengan kehidupan yang dipenuhi kejahatan dan dosa. Tinggalkan semua ini. Aku mohon, demi aku, demi kebahagiaanku. Berjanjilah, Karan, kau akan meninggalkan semua ini. Berjanjilah. Hei, berikan botolnya! Aku ingin membukanya! Lepaskan! Berikan botolnya! Ayo, lepaskan! Ayo, berikan saja! Lepaskan! Tidak akan dia lepas! Lepaskan! Hei, coba kau saja! Sekarang akan dilepas! Hai tempat, berikan aku ciuman! Aduh! Hei, ada apa ini, ha? Wajahmu sungguh sangat berubah. Bukan hanya wajahnya, Pak Chaudhry. Niatnya juga sudah berubah. Dia bilang tidak mau bekerja bersama kita lagi. Kenapa ini? Ada apa, Karan? Jika hanya masalah uang... Ini bukan masalah uang, Pak Chaudhry. Aku tidak mau melakukan semua ini lagi. Aku ingin hidup terhormat, Pak Chaudhry. Dan aku ingin menikah. Ini adalah sebuah berita yang baik. Kau menikahlah dengan meriah dan binalah rumah tanggamu. Tapi dengarkan aku. Jika suatu saat kau memerlukan sesuatu di dalam hidupmu, maka datanglah padaku. Pak Chaudhry, aku tidak perlu apapun lagi. Aku sudah punya segalanya. Restuku ada bersamamu, anak muda. Menurutku ini tidak benar. Jika pemain pergi meninggalkan kita, bagaimana kita akan berhasil? Kita memang sangat sial. Dengan begini, usaha kita bisa hancur. Tenanglah, Govardhan, tenanglah. Mereka semua itu sampah dari selokan kotor. Dengarkan aku. Di saat hujan turun, mereka semua akan merasa disucikan oleh sungai Gang. Mungkin mereka lupa bahwa masyarakat tidak akan menerima mereka lagi. Dan mereka akan kembali lagi hidup di dalam selokan itu. Karan, kau tahu, hari ini hari ulang tahunku. Oh ya? Aku pikir saat meminta restu pada Tuhan, kau ada bersamaku. Lalu kita akan kembali lagi kemari saat kau berulang tahun. Kapan ulang tahunmu? Aku tidak tahu. Oh, anggap saja hari ini ulang tahunmu juga. Kenapa begitu? Karan, hubungan baru melahirkan kehidupan baru. Lihatlah bagaimana semuanya berubah. Aku ingin setiap langkahmu sekarang dimulai dari kejujuran. Aku akan berdoa untukmu. Wahai Dewa Siwa, dia tidak takut dengan kebaikan. Dia akan berjuang saat diperlukan, lalu akan memastikan kemenangannya. Ada apa, Karan? Aku sungguh tidak mengerti. Semuanya terasa indah. Dan kau juga telah... Karena kau milikku juga.
Aku juga sangat mencintaimu. Jangan pernah tinggalkan aku, Kajal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan biarkan kau hancur. Aku berjanji. दिल है दीवाना मेरा आ आ आ ये अदा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा रंग है रूप है ख्वाबों की बारात है और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अरे 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 अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा हाँ यारा ओ यारा क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी हो मैं तेरा आत्मा तू है मेरी चांदनी क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी जिंदगी बन गई तू जो मुझे मिल गई धूप की आग में नाजुक कली खिल गई ना जाने दिल पे यारा
ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा Ambil ini. Aku tidak memerlukannya lagi. Kau pasti memerlukan ini. Hei jagoan, akan kupakaikan perona agar tidak kena pandangan buruk. Kau saja ya? Memakai perona, ayo. Hei bagaimana, ha? Kau langsung malu mendengar nama kakak ipar. Bagaimana setelah menikah? Kau akan menjadi merah nanti wajahmu. Iya, ini. Kau mau menemui kakak ipar, kan? Berikan aku ciuman dulu. Kak Karan, mereka menggodamu dengan nama kakak. Mau ku beri pelajaran? Hey! Yeay! Tidak, Taipas. Tangan ini baru saja menyentuh kebahagiaan. Kenapa dikotorkan dengan peluru? Sekarang tidak akan ada badai dalam hidup kita. Tidak akan ada badai. Ya. Kau? Aku Ratat Sahai, putra Ramakanth Sahai. Kau boleh panggil aku Raju. Kau terkejut, kan? Ini sebuah kejutan. Jika aku tahu kau akan sangat bahagia saat pertama kali melihatku, aku pasti akan datang sejak lama. Kau sudah belajar memberi kejutan. Hei. Kau berdialog denganku di pintu, dan demi kau aku melewati 7 samudra. Kau tidak menyuruhku masuk? Ya ampun, masuklah. Ayah, lihat siapa yang datang. Siapa, nak? Hei, paman. Hei. Wah, anakku Raju. Aduh. Selamat datang, ya. Kau membuatku bahagia, nak. Kenapa tidak telepon atau memberi kabar kedatanganmu, nak? Paman, jika aku memberikan kabar pada paman, tidak mungkin paman akan sebahagia ini, ya kan? Saat melihatmu, seperti aku melihat ayahmu, dia tidak datang? Seperti biasa, dia ada rapat dan dia akan naik pesawat sore nanti, tapi aku bilang kepada ayah, ayah, aku tidak mau menunggu, sekali angin berembus, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkahnya, ya kan, benar, Kajal? Benar. Aku sudah banyak mendengar mengenai tuan rumah India, benar. Ada panas, kadang-kadang ada dingin. Oh, maaf, akan kuambilkan. Tenang saja, hidup masih panjang, benar kan, paman? Iya. Kalian bicaralah, nanti aku kembali. Baik, paman. Raju, duduklah. Kajal, kalau aku perhatikan rumahmu sekarang ini, aku merasa kau telah menghiasnya dengan sangat indah. Aku sudah berusaha, mungkin kau akan suka. Aku akan menjadikan semua kesukaanmu sebagai kesukaanku. Kau lihat saja nanti. Aku selalu melihatmu dewasa melalui potret. Tetapi aku tidak menduga kau juga ternyata sangat nakal. Aku melihatmu remaja dalam pikiranku, Kajal. Tetapi aku tahu, kau seorang gadis yang sangat cantik. Oh, aku harus berpikir 10 kali sebelum bicara denganmu. Bukan 10, tapi 11. Nah, jam berapa ayahmu akan mendarat? Paman, dia masih lama sekali. Pertama, kita akan belanja untuk rumahku, sesuai pilihan Kajal. Kemudian kita akan makan di restoran yang sangat lezat, itu juga pilihan Kajal. Lalu kita akan menonton film India yang dipenuhi dengan tarian-tarian, dan itu pun juga pilihan Kajal. Setelah itu, baru kita akan menjemput ayah di bandara. Benar kan? Dan itu pun pilihan Kajal. Tapi, jangan lupa antarkan aku ke kampus. Aku pasti akan lakukan ini atas pilihan Kajal, dan bukan pilihanku, paman. Mari jalan. Hei, kau melihat temanmu? Tidak.
Tidak ada apa-apa. Sudah waktunya paman mendarat. Ayo pergi. Baiklah. Permisi, jam berapa sekarang? Nah, itu dia ayah. Sidan, Rama. Bagaimana kabarmu? Aku baik, sudah lama ingin menemuimu. Sidan, aku tinggalkan semua dan sekarang aku datang pada. Salam, paman. Kajal? Sidan, putrimu ini cantik sekali. Secantik rembulan. Terima kasih. Apa kau ingat waktu kau kecil dulu? Kau selalu mengejar kupu-kupu. Apa kau masih ingat itu? Ayah, sekarang bukan kupu-kupu lagi. Dia telah membuatku terus mengejar dirinya. Selamat datang kembali ke India, Pak Sahai. Terima kasih, Pitambar. Terima kasih. Govardhan, bagaimana kabarmu? Aku baik saja, kawan. Iya. Saat ini Pak Chaudhry sedang menunggumu. Baiklah. Raju, kau pulanglah bersama pamanmu dan Kajal ya. Aku temui kakak dulu. Baiklah, ya. Permisi. Mari kita pergi, kawan. Kakak? Hei, Ramakan! Kakak, bagaimana kabarmu, kak? Rama? Kau sama sekali tidak berubah. Kau masih saja tetap tampan. Oh. Kau sama seperti 25 tahun lalu saat kau ingin menikahi adikku. Kakak juga sama saja. Wajah kakak masih terus bersinar. Oh, benarkah? Ini kebahagiaan ganda, Pak Sahai. Sudah pasti, karena kau sudah datang kemari. Benar sekali. Dia kembali dari luar negeri karena dia akan membuat harta kita menjadi berlipat ganda. Itu pun bebas pajak. Ya, tentu saja. Karena itu aku jual semua perusahaanku dan datang ke India. Kita akan buka perusahaan pengiriman terbesar di negara ini. Wah, ide yang cemerlang. Sekarang barang kita akan datang dengan tenang naik kapal. Sudah pasti, Govardhan. Sudah pasti. Jika di samudra ada buaya, maka pasti ikan kecil akan menyingkir. Bagus. Silakan duduk. Rama, aku sudah putuskan perusahaan pengiriman kita ini akan dipimpin oleh Rajnath Sahai, keponakanku, Raju. Itu ide yang bagus sekali, Pak Chaudhry. Itu sudah pasti. Sekarang generasi muda harus mengurus segalanya. Kalian mengatakan isi hatiku. Raju hanya punya satu mimpi yang akan segera aku wujudkan. Ya, bersulang. Bersulang. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419. Duduklah dengan baik. Kenapa kau turun? Baik, aku akan duduk lagi. Berat badanmu berubah? Karena aku sudah minum air. Hai! Kau marah padaku. Sungguh? Kenapa kemarin kau tidak datang? Sehari saja tidak bertemu kau marah. Jika ada yang membawaku pergi bagaimana? Aku akan menghabisinya, lalu aku akan bunuh diri juga. Aku tidak akan biarkan kau berpisah dariku. Kau sangat mencintaiku? Ya, aku sangat mencintaimu. Aku hanya memilikimu dan juga cintamu. Kau mengerti kan? Jika kau tidak ada, aku merasakan sakit. Dan kenapa aku sedih? Kenapa aku sedih? Hah? Kenapa aku sedih? Aku juga. Jangan katakan apapun. Jangan katakan apapun. Ibunya Raju dan kakek iparku memiliki sebuah impian untuk anak-anak kita. Ayolah, ayah. Tidak usah basa-basi. Terus terang saja. Putra tunggalku ini memang sangat bodoh. Dan semua usahaku akan membuatnya sia-sia. Hanya ada satu cara. Bagaimana jika kita nikahkan Raju dengan Kajal? Rama, kau? Ya, Sidan. Atas nama persahabatan, kau harumkan rumah kawanmu dengan keharuman rumahmu. Kau sudah mengatakan isi hatiku. Ya. Hai, Raju. Hai, Kajal.
Kelihatannya kedua sahabat ini sedang merencanakan sesuatu. Rencana sudah dibuat, sekarang tinggal menjalaninya. Salam, Paman. Salam, Nak. Senang sekali bertemu dengan Paman. Rama sudah menjadikanmu putrinya. Aku memang putrinya Paman, benar kan, Paman? Tentu saja. Selain putrinya Paman, dia memutuskanmu menjadikan menantunya juga. Pertama Kajal putriku, baru menantuku. Kajal, kau mau kemana, Nak? Dia pasti malu. Rasa malu ini dan hormat pada orang tua. Ajaran inilah yang sudah lama aku nantikan. Bersama Kajal, kebudayaan besar akan datang ke rumahku. Sidan, kau siapkan saja pernikahan mereka. Ayah, Paman, besok aku dan Kajal akan mencari tanggal baik dari komputer. Dua sekaligus, yaitu pertunangan dan juga pernikahan sekaligus. Kalian keberatan? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Baiklah, kalau begitu akan kubicarakan dengan Kajal. Itu alasan bagus menemuinya sendiri. Memangnya, kau lupa zamanmu. Aku memberimu kejutan, kan? Besok kita akan cari tanggal baik. Pernikahan kita akan dikenang sebuah contoh bagi sepasang kekasih. Hei, kau menangis? Oh, aku mengerti. Para gadis India memang aneh-aneh. Meskipun masalah pernikahan ataupun kebahagiaan, kau menangis dengan mata indah yang kau miliki dan mengusik tidur orang lain. Hei, jangan menangis. Hei, apakah ada masalah yang lainnya? Apa kau suka dengan orang bodoh ini? Aku pasti akan berubah. Setelah kita menikah nanti, aku pasti akan menjadi suami India yang setia pada istrinya. Aku janji. Kau jangan menangis di saat yang bahagia. Hei, aku akan mencuri sesuatu darimu. Sebuah impianmu akan menjadi milikku. Aku cinta padamu. Karan? Kelihatannya kau sangat bahagia. Karena kau datang, aku hampir tidak mengenalimu. Kau sudah banyak berubah. Seluruh duniaku sudah berubah. Benarkah? Ya. Aku pikir aku ingin menceritakan semuanya padamu. Terima kasih karena menganggapku pantas untuk itu. Bagaimana sihir ini bisa terjadi? Aku telah jatuh cinta Tulsi. Oh, jatuh cinta? Wajahmu bersinar dan matamu dipenuhi cinta. Hari ini aku merasa seperti baru pertama bertemu. Tulsi, kenapa aku tidak jatuh cinta dari dulu? Aku membuang waktu tanpa alasan. Hatiku ingin memberi kebahagiaan seluruh dunia kepada cinta suciku ini. Akan kuserahkan semua padanya, termasuk nyawa. Sudah cukup. Aku tidak tahan lagi. Sekali saja coba kau sebut namanya. Sekali saja. Kajal. Dia sangat cantik. Saat mendapat Kajal, aku mendapat segalanya. Aku akan menikah dengannya. Aku tahu kau akan menari dalam kebahagiaan pernikahanku. Kau akan menari, kan? Apa? Iya. Aku akan menari. Aku pasti akan menari. Baik, Tulsi. Aku pergi dulu. Berdoalah demi cintaku. Bordil ini selalu tercemar dengan nama cinta palsu.
Hari ini kita pun mengalaminya. Jangan salahkan dia, Pi Haji. Dia selalu memberiku bunga. Sudah tertulis di takdirku merasakan durinya. Dan aku terluka. Jangan menangis, Tulsi. Jangan menangis. Jangan menangis, Tulsi. Jika air mata seorang pelacur itu berpengaruh, maka bordil ini pasti akan banjir, Tulsi. Untuk apa aku menangis? Aku tahu posisi Kajal ada di dalam mata Karan. Dan Tulsi ada di luar. Aku sangat bahagia, Pi Haji. Karan merasakan kebahagiaan seperti ini. Kalau air mataku mengalir, maka rumah bordil ini akan malu. Aku sangat bahagia, Pi Haji. Kendalikan dirimu, Tulsi, kendalikan. Pi Haji, sebelum aku mati, aku ingin sekali melihat Kajal. Kata orang, pelacur yang merusak rumah tangga orang. Tapi hari ini, dunia pelacurlah yang telah direnggut. Lihat Kajal, di mana kita akan menemukan persahabatan seperti ini? Sudah jarang sekali di zaman sekarang ini. Meskipun sudah menjadi kaya raya, Rama ternyata tidak melupakan janji ibunya Raju pada ibumu. Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu. Ayah, tolong dengarkan aku dengan tenang. Dengan pikiran dingin. Ya, katakan saja. Aku mencintai orang lain, Ayah. Kajal, apa yang kau katakan, nak? Kau sembunyikan hal sebesar ini dari Ayah. Bukankah kau sudah tahu Ayah sudah berjanji pada Rama? Ayah, tapi aku juga sudah berjanji untuk tidak melanggarnya. Ayah tidak mengerti siapa dia, siapa pemuda itu. Ayah mengenalnya, namanya Karan. Siapa Karan? Ayah sudah pernah bertemu dengannya. Karan adalah pria yang dulu pernah datang kemari sebagai bayangan maut. Hari ini aku memegang tangannya dan berjanji melewati kehidupan untuk bersamanya. Apa kau tidak waras? Kau sadar apa yang kau katakan? Jadi, kau mencintainya? Apa kau sudah gila? Ayah, aku mohon. Tolong dengarkan dulu. Kamu bilang apa? Apa posisinya di masyarakat? Dia adalah noda bagi kehormatan. Dia itu sudah seperti hewan liar. Dia ular yang penuh dengan bisa dan penjahat. Dia bukan penjahat lagi, Ayah. Dia sudah meninggalkan semua itu. Hanya demi aku, Ayah. Demi cintaku. Dia ingin menjalani kehidupan yang baru. Jika kau menaruh bunga pujian di selokan, dia tidak akan menjadi air yang suci. Jika air selokan bersatu dengan sungai Gangga, dia akan menjadi air suci, Ayah. Karan sudah membuktikan dan menebus dosa-dosanya. Dunia telah membuatnya penuh kebencian dan kegelapan. Cintaku telah memberinya sinar yang baru. Tidak, ini tidak mungkin. Lihat saja, Ayah tidak akan membiarkan kau bisa bertemu dengannya lagi, Kajal. Aku mencintainya, Ayah. Aku cinta. Aku siap melakukan apapun deminya. Apapun? Ya. Aku mau mencintai siapa dan hidup bersama siapa. Hanya akulah yang berhak untuk memutuskannya. Aku tidak bisa hidup tanpa Karan. Kajal, kau akan memeluk maut. Lupakan dia. Aku akan tinggalkan semuanya. Rumah ini. Dunia ini. Kehidupan ini. Tapi tidak untuk Karan. Ya. Kau bisa melakukan semua ini karena kau sudah merasa dewasa sekarang. Sekarang kau tidak membutuhkan ayah lagi. Pergi! Pergilah! Ayah akan bebaskan kau dari ikatan ini. Setelah kau bebas dari ikatan ini, silakan kau boleh melakukan apapun. Ayah tidak akan melarangmu. Ayah tidak akan pernah melarangmu lagi. Lakukan apa saja. Lakukan sesukamu. Tapi setelah kau melupakan gurumu, ayahmu, dan... Ayah!
Periksa tekanan darahnya setiap 15 menit. Baik, Pak. Kau jaga dia terus. Kajal, ini kasus serangan jantung besar. Untung saja kami berhasil menyelamatkannya. Jangan cemas. Sebentar lagi dia akan sadar dan kau boleh menemuinya. Ayah, aku mohon ayah, maafkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Kaulah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kaulah ayah. Aku siap menuruti perkataanmu. Jika kau marah padaku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku, ayah. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Ayah, maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Kajal. Dengar, Kajal. Jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Tidak usah cemas. Hei, kawan. Kau besan yang baik. Bukannya mempersiapkan pernikahan, kau malah beristirahat di sini. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Benar, ayah. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Paman, kau masih harus menyambut iringan pengantinku. Dan kau, Kajal, kapan kubawa iringan pengantinku? Time pass? Ada apa? Kak Kajal. Ada apa? Dia akan menikah. Kajal! Kau, kenapa kemari? Maaf, Paman. Aku sangat mencintai putrimu. Dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia juga mencintaiku, Paman. Dia akan sangat bahagia setelah menikah denganku, Paman. Dia akan sangat bahagia. Dia akan bahagia. Bersamamu? Bersama seorang penjahat? Aku bukan penjahat lagi, Paman. Aku sudah tinggalkan semuanya. Kajal meminta aku meninggalkan semua ini. Dan juga memberiku kehidupan baru ini. Kajal? Kau katakan pada ayah, kalau kau sangat mencintaiku. Pergi dari sini. Apa? Aku bilang pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Pergi kau! Jangan ganggu kami. Apa hubungannya dirimu dengan kami? Aku memang tidak mengerti hubungan. Tetapi aku hanya tahu kalau kau mencintaiku. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Jangan lupa, aku akan menjadi menantu keluarga terhormat. Aku akan segera menikah dengan seorang pemuda yang dipilih oleh ayahku dan atas keinginan diriku sendiri. Atas keinginanmu? Lalu kenapa kau masuk dalam hidupku? Kenapa kau mengubahku? Kenapa kau jadikan aku seperti ini? Kenapa kau tunjukkan cinta dan kebahagiaan itu lalu hari ini kau bilang semuanya itu palsu? Dan hari ini kau bilang kau mau menikahi orang lain? Kajal, aku tahu kau hanya mencintai aku, hanya denganku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Kajal. Jangan sentuh aku. Aku ini milik orang lain. Tidak!
Kau hanya milikku, bukan milik orang lain. Siapapun yang menghalangi kita berdua, maka akan mati. Kajal! Tangan ini hanya melepas senjata. Tidak lupa menggunakannya. Jika iringan pengantin datang ke rumah ini, maka jenazah yang akan pergi dari sini pertama adalah orang yang menikahimu, yang akan meninggal lebih dulu. Di sini akan ada banyak jenazah! Akan memulai kehidupan baru, nak. Ayah ingin melihat rumah tanggamu bahagia. Nak, jangan sampai Raju. Percayalah padaku, ayah. Masa laluku tidak akan pernah menyentuh masa kini dan juga masa depanku. Akan kujalani kewajibanku sebagai istri. Orang berbohong saat bilang kelahiran putri membuat kepala ayahnya tertunduk. Mendapat putri sepertimu, kepala ayah tegak dengan bangga. Pergilah dengan bahagia dan kembali setelah membagi kebahagiaan. Hei, apa kabar? Hey, Raju, bagaimana kabarmu? Hei, apa kabar? Hai. Hai semuanya. Apa kabar? Hai.
perkenalkan istriku. Oh, dia Kajal. Kajal. Iya, Kajal. Oh, jadi dia cantik sekali. Dia adalah Kajal. Wow, sangat cantik. Sangat cantik. Wow, ya, cantik. Cantik ya, sekali. Dia gadis yang cantik. Istriku, cintaku, yang kunantikan sejak lama. Dia pernah mengatakan padaku, aku tidak bisa menunggu seorang gadis selama ini. Tapi kau salah, temanku. Dia adalah istriku yang sudah kunantikan sejak 10 tahun yang lalu. Aku sedang berbulan madu, jadi kami akan pergi. Sampai jumpa semuanya. Kami akan berbulan madu. Sampai jumpa. Bagaimana mereka bisa mengenalku? Ini adalah cinta sejati, Kajal. Jadi seluruh dunia pasti akan mengetahuinya, iya kan? Ah? Ayo. Kajal, ini adalah ibuku. Ketika aku masih kecil, dia telah pergi meninggalkan aku. Meskipun hari terang, rumah ini terasa gelap. Dan dalam kegelapan itu, ada anak kecil yang ketakutan. Dia tidak tahan sendirian dan dia berteriak, "Ibu, kembalilah ibu. Kembalilah." Lalu ada sinar cahaya yang mengatakan pada anak itu, "Nah, kau harus bisa menjadikan Kajal menantu di rumah ini. Dia pasti akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu." Maka sejak saat itulah aku terus menantikan dirimu, Kajal. Dan penantian itu telah menjadikan cintaku kepadamu, Kajal. Hari ini, saat kau di rumah ini, aku telah merasakan hidupku mendapatkan sinar baru. Kebahagiaanku telah kembali lagi. Tidak. Kau jangan menangis. Aku ada bersamamu. Sudah lama kita berdua saling menantikan saat-saat seperti ini. Sekarang kita akan menjalani kehidupan kita ini dengan cinta kita, Kajal. Ya, mulai sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita. Bahkan air mata. अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम ही तुम निगाहों में हो अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम ही तुम निगाहों में हो धड़कन है जवान जाने कैसा छाया है नशा ओ आहा यूं ना मुझको छेड़ो दिलरुबा ओ आहा छोड़ो छोड़ो जाने जाना तुम
तुम ऐसे शर्माना कि अब सोचने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम ही तुम निगाहों में हो बेताबी से धड़के है जिया सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो कि तुम मेरी बाहों में हो Luar biasa, kakak. Aku belum pernah melihat Raju sebahagia ini.
Dan kau pasti akan lebih bahagia lagi, Rama, saat melihat Raju membawa perusahaan kita menuju pada keberhasilan yang pesat. Tapi kakak, saat Raju tahu kebenaran perusahaan kita, maka dia... Tidak. Bagaimana, kak? Semua akan baik-baik saja, Rama. Dia itu dari daging kita. Dia itu pasti tidak akan mundur dari jalan yang telah kita pilih untuknya. Kau benar sekali, Paman. Kau memberikan kejutan. Kami ini sedang membicarakanmu, nak. Sekarang kau sudah besar dan sudah membina rumah tangga sendiri. Dan kurasa ini saat yang tepat untuk menyerahkan perusahaan kami kepadamu. Semoga berhasil. Kau jangan cemas, Paman. Raju melakukan sesuatu melebihi batasannya. Aku mencintai melewati batasannya. Sekarang aku akan mengurus perusahaan juga sama seperti cinta. Dasar kau anak nakal. Selamat datang, nak. Luar biasa. Mulai sekarang kau akan buat keputusan di kantor ini. Ini milikmu, nak. Mari, nak, duduklah. Ayo, duduklah. Aku bagaimana, ya? Kursi itu dan pabrik ini bukan tujuan akhirmu, nak. Tetapi ini adalah awal dari langkah di mana sebuah perusahaan besar sedang menantikanmu, nak. Jangan cemas, saya. Aku akan bekerja dengan keras. Aku janji aku pasti akan mendirikan sebuah kerajaan yang besar agar bisa mengalahkan seluruh dunia. Yang kubutuh hanya restu dari ayah saja. Halo. Ini aku yang bicara. Aku mencintaimu, Kajal. Aku mencintaimu, Kajal. Aku mencintaimu. Halo, sayang. Ayo, jangan diam. Ayolah, katakan sesuatu padaku. Aku mencintaimu. Katakanlah sesuatu. Hei, halo. Jika kau tidak menjawab pertanyaanku, aku pasti akan mengatakan, aku mencintaimu. Tapi aku mencintaimu. Kau menjawab pertanyaanku, kan? Hei, lalu kenapa tadi kau diam saja? Iseng saja. Aku suka untuk mendengar namaku keluar dari bibirmu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang melihatmu dan mencintaimu. Dasar, tidak tahu malu. Semua berkat cintamu. Hei, apa ini? Berapa kali kukatakan jangan pakai kutex merah saat kau pakai pakaian sari orange. Pakai warna coklat muda. Raju, bagaimana kau tahu semua ini? Semua berkat cintamu. Cintamu telah membuatku merasakan semua kebahagiaan dalam diriku. Aku merasa seperti masuk ke dalam dirimu. Detakan dan nafasku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau jangan katakan apapun. Kau dengarkan saja, dengarkan saja. Aku merasakan bahwa aku sangat mencintaimu, Raju. Aku sangat mencintaimu. Aku maka lakukan sekarang. Karena aku ada di sini. Raju, kau di sini? Aku memberikanmu kejutan, kan? Kajal, semua berkat cintamu. सांसों का चलना दिल का मचलना सांसों का चलना दिल का मचलना जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है ओ तेरी मोहब्बत है सांसों का चलना दिल का मचलना सांसों का चलना दिल का मचलना जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है तेरी मोहब्बत है ख्वाबों में आना आके सताना ख्वाबों में आना आके सताना
गिराना दामन में आना केसों गिराना दामन में आना किसकी इनायत है तेरी मोहब्बत है हो तेरी मोहब्बत है Kunciku ketinggalan. Aku ambil sebentar ya. Time pass. Kemarilah. Bagaimana kabarmu? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau tidak menanyakan Kak Karan. Mau tanya apa? Mungkin hidup telah merenggut hak ini dariku. Kau terkejut, kan? Apa yang kau pikirkan? Apa kau kehilangan sesuatu? Tidak ada. Ayo. Tentu saja. Malam masih panjang. Mari kita bersenang-senang dulu. Ayo kita berangkat. Come on.
mungkin kau sudah lupa bahwa saat ini kau bicara pada ayahmu. Hari ini aku sangat malu memanggilmu ayahku. Para makan sahai. Kau malu memanggilku sebagai ayahmu? Karena aku memiliki pekerjaan ilegal dengan menjual narkoba dan juga senjata begitu? Aku pengkhianat negara? Ya, benar. Aku pengkhianat negara. Aku pengkhianat negara. Karena kebenaran sudah terbuka, maka dengarlah, sekali kau masuk ke usaha ini, maka kau tidak bisa keluar lagi. Sama sekali tidak bisa keluar. Kau mengerti? Kau sudah masuk dalam dunia ini, Pak Rajnat Sahai. Bagaimana keadaan Kajal? Kau tidak perlu cemas, Raj. Kondisi seperti ini sudah biasa terjadi. Apa maksudmu? Dia sedang hamil. Kau jagalah dia. Aku permisi dulu ya. Hei, kau memberiku kejutan. Jika hari ini kau tidak pingsan, aku tidak akan tahu hal sebesar ini. Ya, jika aku tidak pingsan, maka aku tidak akan pernah tahu ada hal sebesar ini. Saat menjadi ibu, kau akan jadi wanita sempurna. Kita hanya kekurangan hal ini. Iya. Sekarang, coba kau perhatikan. Kita tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Aku pasti akan berikan semua milikku kepadanya. Dan juga semua barang berharga. Tidak! Apa? Kau mau memberikan apa? Harta yang kau hasilkan dari kejahatan dan kematian? Tidak mau, Raju. Aku tidak mau penghasilan itu. Yang di setiap sennya ada darah orang yang tidak bersalah. Kajal, aku mau cobalah mengerti. Aku tidak mengetahui semua ini. Meski tidak tahu, kau juga sudah terlibat melenyapkan nyawa orang lain. Bersamamu aku juga terlibat dalam dosa ini. Aku tinggal di rumah di mana setiap batanya terdapat banyak jenazah di dalamnya. Aku merasa sesak dalam rumah yang terdapat teriakan jenazah. Sebenarnya apa salahku? Kau dan aku tidak bersalah, Kajal. Yang salah taman kita. Jika ada bunga yang jatuh, maka pasti akan terkena durinya. Aku tidak bersalah, Kajal. Aku tidak bersalah. Kau telah merusak semua tujuan hidupku, Raju. Kau mencampurkan racun dalam susuku sebelum menjadi ibu. Dan sambil tertawa terbahak-bahak, kau membuatku menangis. Sampai cinta kita mengalir dari air mata ini. Apa aku harus memberikan dunia pada calon anak yang kukandung ini? Di mana kedepannya dia akan menjadi pengkhianat negara? Dan aku akan menjadi ibu sial dari pengkhianat negara itu. Suatu hari, aku akan melihat tubuh anakku ditembak di dekat jenazah lainnya. Jika akibat dunia kejahatan merupakan maut seperti ini, maka apa gunanya memberikan kehidupan? Tidak. Aku tidak menginginkan anak ini. Aku tidak ingin anak ini. Aku tidak mau anak ini. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Tidak, Kajal, tidak. Tidak, hentikan, Kajal. Hentikan, Kajal. Hentikan, Kajal. Tidak mau. Tidak mau. Jangan, Kajal, jangan. Hentikan, Kajal. Aku pasti akan meninggalkan dunia ini. Aku pasti akan meninggalkan semuanya. Aku tidak akan pernah memberikan warisan kepada anakku. Apapun yang diberikan kepada ayahku. Kita akan berikan impianmu kepadanya. Kita akan berikan padanya impian yang kita jalan bersama-sama. Aku berjanji padamu, Kajal. Kita pasti akan berikan impianmu kepadanya. Aku berjanji padamu, Kajal. Aku berjanji padamu. Anak kita tidak akan lahir di dunia kejahatan ini. Anak kita
tidak akan membuka matanya di dunia kejahatan ini. Tidak akan pernah. Kau ini aneh sekali, Ramakan. Sudah 4 bulan Raju pergi dari rumah, kau baru beritahu sekarang. Semua ini sudah jelas, Pak Chaudhry. Karena tidak ada satu tanda tangan Raju saja, barang jutaan kita tertahan di laut. Jika tidak keluar dari air, emas akan berubah menjadi debu. Jika itu terjadi, seluruh usaha kita akan hancur. Benarkan, Pak Pitamber? Dia pergi kemana? Apa ke rumah mertuanya? Tidak. Dia menyewa sebuah rumah. Rumah di perkampungan. Apa? Ahli waris kita tinggal di sebuah perkampungan. Orang tua kita dulu pernah bilang, menikahlah dengan orang-orang yang sederajat. Di sini kau melakukan kesalahan. Apa yang bisa kulakukan, Kak? Dia tidak mau bicara denganku sama sekali. Tidak masalah. Aku akan bicara. Gajan, suruh Raju temui aku. Aku ingin bicara padanya. Raju, kelihatannya kau sangat marah padaku. Dengar, Nak. Demi mendapatkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu. Di zaman sekarang bicara mengenai prinsip dan juga kejujuran membuat orang menjadi lemah. Kau pengertian kau punya rumah kecil dan istri yang baik yang sangat kau cintai. Dan aku sendiri pun juga sangat mencintai Bibim. Hari ini adalah pemujaannya. Saat bibimu meninggal, dia sedang mengandung anakku. Jika masih ada, dia akan seusiamu. Dan kau tahu, bibimu meninggal dalam kecelakaan mobil. Tetapi kau tidak tahu aku yang menyebabkan semua kecelakaan itu. Dia mulai menghalangi usahaku. Aku tidak mau kecelakaan seperti itu akan terulang lagi dan terjadi padamu. Renungkanlah kata-kataku. Aku tidak main-main. Kau... Hentikan. Jika kau bicara lagi, aku pasti akan membakarmu dengan api pemujaan ini. Gajra Chaudhry, dengarkan aku. Aku dan keluargaku tidak ada hubungan dengan duniamu ini. Sudah bisa dipastikan, darah yang berani melawan kita besok bisa saja menjadi racun bagi kita. Apa kau mau membiarkan kerajaan yang kita ciptakan selama ini hancur sia-sia? Habisi dia. Jangan tembak aku. Jangan habisi aku. Jangan. Aku tidak akan membuka mulut. Jangan menembak. Lepaskan adikku. Lepaskan dia. Jangan. Lepaskan. Jangan. Atau aku akan menembakmu. Jangan. Aku bilang lepaskan dia. Lepaskan. Hey!
Kajal, aku mau berangkat. Raju, jangan pergi. Aku akan datang. Aduh, aduh, Kajal. Aku sudah terlambat. Tunggu sebentar. Wow, wow, wow. Kau cantik sekali. Hei, ada apa ini? Hari ini, hari Karwaca. Hei, kau sedang apa? Hei, bukankah aku seorang suami yang setia kepada istrinya, iya kan? Di tradisi kita, tidak ada ritual seperti itu. Kalian seorang wanita India, aneh sekali. Kau menjadikan manusia biasa sebagai dewa. Bagi seorang wanita, suaminya merupakan dewa, benar kan? Hei, kau tidak mau berikan makan pada dewamu. Hmm? Hai. Kalau begitu, kau ambil sendiri. Eh, Kajal, ada apa? Kalau hanya restu, tidak cukup, Pak. Oh, maksudmu hadiah? Tentu saja, itu bukanlah masalah. Kau tunggu sini, aku ke sana, kuberikan padamu. Hei, Kajal. Kau akan ingat kau menikah dengan siapa? Karan, ini, apa tujuanmu kemari? Kenapa? Kau mau menembak siapa? Hah? Kau mau menembak siapa? Tidak. Tidak. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Raju! Raju! Siapa? Karan, nyawaku sudah kembali. Sudah lama sekali mataku terus menantikan kedatanganmu. Mungkin aku masih hidup untuk menemuimu. Aku tidak akan peduli jika harus mati di dalam pelukanmu. Hei, apa yang kau lihat? Karan! Karan! Sudah selesai? Kau sudah dapatkan uangnya. Jadi kau tidak akan membunuhnya? Baiklah, kalau bukan kau, maka orang lain saja. Kalian!
ini tidaklah benar. Tindakan Karan itu sungguh tidak baik, Pitamber. Senjata kita telah menghabisi anak buah kita sendiri. Tindakannya ini sungguh tidak baik. Apa dia berpikir bahwa perlawanannya selama ini bisa menyelamatkan kehidupan Raju? Tidak. Dia sendiri pasti akan mati. Siapapun yang akan menghalangi kematian Raju, habisi saja dia. Raju, kita beli ini. Ambil ini. Kajal, ada apa Kajal? Kajal, Kajal. Raju, Raju. Dan minuman hari ini adalah untuk orang yang meski sudah aku larang pergi, dia malah pergi meninggalkanku. Bersulang. Kamu apa ini? Sekarang kau mau apa? Kau mau apa? Apakah kau ingin mati? Aku sudah menghabisi semua anak buahku. Dan mereka tidak bisa melukai Raju. Dia masih hidup. Tidak ada amunisi atau senjata yang bisa menghabisinya. Dan mulai sekarang, mautmu akan selalu membayangi nafasmu. Ada apa ini? Ayo cepat beritahu di mana berandal itu. Di mana dia? Katakan! Memangnya apa yang terjadi di sini sampai kau membuat kekacauan di sini, Pak? Aku akan menghancurkan semua tulang! Inspektur, kau sangat beruntung ya. Kau berani memukul Piaji di rumahnya ini. Kalau kau melakukan ini di pasar, maka semua waria akan merenggut kejantanan darimu, tahu? Minggir! Piaji! Inspektur! Bagus, bagus. Dalam pasukan ini hanya kau yang buruk. Orang yang sangat kau cintai berpikir kalau dia adalah orang yang sangat hebat dan dia telah menghabisi banyak orang. Dia akan tertangkap dan kau akan berusaha membebaskannya. Tapi kali ini, kau harus membawa 4 orang bersamamu untuk membawa jenazahnya. Inspektur,
Jangan pernah melakukan apapun dengan kekuatanmu itu, atau kau akan menyesal nanti. Ini bukan saran, tapi anggap ini nasihatku. Karena 100 anjing sekalipun tidak akan bisa memburu satu singa. Cepat bawa mereka! Ayo, cepat, cepat! Jahat! Ayo ikut! Hei, ada masalah Raju. Apa? Ada apa, Kajal? Di sana, di atap itu. Tidak ada orang di sana. Ketakutanmu telah membuat aku takut juga. Tidak, Raju. Ada seseorang di sana. Aku merasa takut sekali. Di sini sangat berbahaya. Bagimu, bagiku, dan juga bagi dia. Kita harus segera pindah dari kota ini. Aku mohon padamu. Pertama tinggalkan kota. Kemudian negara. Setelah itu dunia. Dengar, Kajal. Jika kita kabur karena takut bahaya, maka kita tidak akan pernah tenang. Jika memang benar ada bahaya, maka pasti akan kujadikan rumah ini pelindung bagimu, bagiku. Dan juga untuk calon anakku ini. Aku tidak pernah minta semuanya, Kajal. Aku hanya ingin pergi jauh dari semua itu. Mereka yang mulai perang ini, dan aku takkan lari. Aku pasti akan menghadapinya, dan akan mengakhirinya. Hei, Karan. Kenapa kau minta peluru sebanyak ini? Apa kau mau menghabisi seluruh kota? Karan. Aku mencarimu. Nyawamu ada dalam bahaya. Aku harus menyembunyikanmu di mana? Supaya kau bisa aman. Polisi datang dan membawa pergi teman-temanmu. Inspektur itu mencarimu seperti orang gila. Dia bilang kau menembak orang di depan umum. Dan dia mengancam akan menghabisimu, Karan. Ini rencana Gajah Raj. Dia ingin menyingkirkanku dan menghabisi orang tidak bersalah itu. Karan, kenapa kau berjalan di jalan yang ada mautnya? Karena aku akan selalu mencegah maut agar tidak bisa menyentuh kehidupan mereka. Kau jujur. Dan aku juga jujur. Dalam cinta ini kita harus menangis. Tapi hari ini aku tidak akan menangis ataupun mencegahmu. Hari ini Tulsi akan berdoa. Semoga kau menang dalam perang ini. Pergilah. Semoga Tuhan melindungimu. Thank you.
Hei, kau pergi ke sana. Habisi dia! Terjadi padamu, Raju. Bangun, Raju. Bicaralah denganku. Bicara denganku, Raju. Sadarlah, Raju. Sadarlah. Rajumu akan baik-baik saja. Selama aku masih hidup, tidak ada yang akan memisahkan kalian. Tidak ada. Karan. Maafkan aku. Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku hampir saja terlambat. Atau anak buah Gajraj tidak akan bisa menyentuhnya. Ternyata aku salah besar. Selama ini aku berpikir bahwa kau akan menghabisi nyawa suamiku. Tapi hari ini aku mengerti. Kau selalu mempertaruhkan nyawamu demi melindunginya. Aku telah menganggapmu musuh. Yang ternyata merupakan malaikat bagi kami.
Aku akui, aku berbuat tidak adil. Saat itu, aku tengah berada di antara persimpangan, di mana aku harus memilih kehidupan ayahku, atau aku harus memilih cintamu. Aku berkewajiban menyelamatkan hidup ayahku. Karena itulah hubungan kita harus kandas. Dan aku memilih untuk meninggalkanmu selamanya. Kulakukan semua itu karena tidak ada pilihan. Lupakan saja apa yang terjadi di antara kita. Itu adalah masa lalu. Hari ini aku telah mengerti kenapa aku masih hidup. Raju. Hey, kau terkejut kan? Syukurlah kalau kau sudah sadar. Terima kasih kawan. Berkat kebaikanmu, hari ini Kajal ada bersamaku. Terima kasih. Terima kasih. Apa ini? Luka? Kelihatannya kau sudah terbiasa dengan luka. Jika saja luka itu menjadi lama, maka dia akan meninggalkan bekas. Pak Chaudhry! Pak Chaudhry! Semuanya sudah hancur, Pak! Apa yang terjadi? Keponakanmu, Raju, telah menghancurkan kita semua. Dia meledakkan semua amunisi kita. Jadi dia itu suka bermain dengan api. Lihat saja. Hari ini aku sendiri yang akan membakar jenazahnya di api yang telah dia mulai. Jangan, kakak. Kakak, mohon maafkan Raju, kak. Dia kan anak kita juga, kak. Aku meminta maaf atas semua kesalahannya, kak. Tidak dalam prinsip hidup Gajra Chaudhry. Kesalahan seperti ini harus segera dihukum mati. Hanya maut. Takdir dan nasib kita itu bukan apa-apa selain permainan catur. Kita semua hanyalah sebuah pion. Tuhan memang sutradara handal. Dengan satu isyaratnya, hubungan terjalin ataupun kandas, dan kita semua akan hancur. Hanya satu hal yang mengikat kita dalam satu hubungan, yaitu cinta. Hanya cinta. Dengar kawan, jika di dunia ini tidak ada cinta, maka tidak ada apa-apa. Hari ini aku tahu kenapa kau terus menyelamatkan aku. Kajal, aku sangat bahagia sejak aku menikah dengan dirimu. Kau sudah menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Hanya wanita India yang bisa melakukannya, Kajal. Dengar, aku sangat menghormati masa lalu kalian. Di dunia kecil ini, hatimu sangat besar sekali, kawan. Hanya seorang dewa yang bisa melakukan semua ini. Di dunia batu sangat mudah untuk menjadi dewa, tetapi sulit menjadi manusia. Kau adalah manusia yang baik, Raju. Kajal, jika kita mendapatkan putra, kita akan beri nama dia Karan. Hei, kenapa kau menangis? Lalu kenapa jika nasib memusuhi kita? Kita ini kan berteman. Kita akan saling melindungi. Masa kau lupa? Hari ini hari ulang tahunmu. Kajal, janganlah kau menangis. Tersenyumlah. Hei, air mata. Jangan buat Kajalku menangis. Jika kau mau datang menemuinya, maka bawalah kebahagiaan. Atau
Kau tidak boleh keluar. Mengerti? Thank you.
Raju, lindungi Kajal. Thank you.
Karan. Karan masih ada bersama kita. तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरे खुशबू से पहचान लूंगा तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा अगर बंद हो जाएंगी धरती पे चाहे जहां